Halo, kembali lagi di Rekomendasi Sisi. Kali ini tim Sisi berkesempatan nih datangi salah satu coffee shop di Bintaro. Yang menurut kita sih tempat ini termasuk hidden gems, namanya Prayata Coffee. Prayata ini letaknya di Jalan Cut Nyadin 2, Pondok Jaya, Bintaro, Tangerang Selatan. Atau lebih tepatnya di jalan masuk menuju perumahan River Park Bintaro Sektor 7. Sekedar informasi aja guys, ownernya Prayata adalah Anissa Yoshida Asegaf. Anissa merupakan kakak kandung dari artis Awi Asegaf. Kalian pasti tahu kan? Yang bikin kaget sih sebenarnya harga makanan yang ditawarkan Prayata nih guys. Bisa dibilang cukup ramah di kantong dengan kualitas makanan yang tergolong sangat baik. Kopi-kopi yang dijual juga beragam. Bagi kalian yang gak suka kopi, tenang aja. Prayata juga jual macam-macam minuman non-kopi yang enak-enak banget. Salah satunya ice matcha. Selain itu, mereka juga jual makanan western dan Indonesia plus snack untuk nemenin kalian selama nongkrong di sana. Yang bikin emis lagi, suasana Prayata ini menurut kita nyaman banget guys. Homey banget gitu suasananya. Prayata cocok banget bagi kalian yang mau sekedar nongkrong, belajar bareng teman, atau meeting untuk kerjaan kantor. Semuanya cocok. Parkirannya juga cukup luas loh untuk mobil dan motor. Kalau parkirannya penuh, tenang aja guys. Mereka nyediain vale yang harganya ramah banget di kantong. Dan tentunya keamanannya tetap terjaga ya. Jadi kalian tenang aja kalau urusan perparkiran di sana. Yang penting nih guys, Prayata buka setiap hari dari hari Senin sampai Minggu, mulai dari jam 11 pagi hingga jam 10 malam. Kalau hari Minggu, Prayata buka mulai dari jam 7 pagi. Jadi bagi kalian yang suka breakfast-breakfast lucu, pas banget nih. Yuk yang mau mampir ke Prayata, langsung aja guys main ke daerah Bintaro Sektor 7. Sukses selalu untuk Prayata Coffee dan Anissa.